Dalam meeting tadi ada banyak isu yang membincangkan tentang isu tak ada kos, tak ada peruntukan yang cukup untuk membaik pulihlah. Itu daripada respons yang kita dapat. Okey. Tetapi kita balik kepada isu pokok kita adalah isu policy. So akhirnya pihak kementerian mengatakan mereka akan bincanglah manifesto kita, kerana manifesto kita ini tak bincang isu flat ini, ada banyak isu lah, banyak masalah tu. Hanya di Selangor, cukai pintu itu kerajaan negeri Selangor tidak minta. Dia sejak PRU ke-14, mereka tak kutip cukai pintu. So kita minta Selangor pun kalau boleh, cukai pintu mungkin kita boleh bayar. We can pay cukai pintu, tapi cukai penyelenggaraan yang menjadi masalah. Itu harus diambil alih lah. Matlamat utama kita adalah mengenai manifesto Pakatan Harapan, di mana manifesto itu mengatakan mereka akan menyelenggarakan flat kos rendah, okay, bagi memastikan setiap rumah kekal menjadi syurga kepada pemiliknya. Okay, so itu dia punya main matlamat lah. Kita ni nak selesaikan masalah ini semua adalah B40 adalah golongan miskin. Yang golongan miskin ini di dalam kerajaan Madani dia memang fokus untuk golongan miskin. Kerana Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim telah mengatakan dia tak interested dengan bangunan-bangunan besar, tetapi dia lebih fokus kepada isu-isu bawahan. No? So that means satu perkara yang cukup penting lah. Saya ingat dua-dua pihak recognize tadi, one of the biggest masalah adalah kebanyakan flat cost rendah cannot collect money. And orang selalu cakap mengapa flat cost rendah teruk, mengapa orang tak ambil tanggungjawab. Kita juga mengatakan kalau kita tengok apartment-apartment menengah, medium cost apartment, they all very well maintained kerana mereka ada duit, mereka bayar duit, maintenance yang bagus. Tetapi untuk golongan rakyat miskin, perlunya ada campur tangan kerajaan. Okay? And kita mengalu-ngalukan manifesto Pakatan Harapan, di mana manifesto itu dengan jelas mengatakan mengambil alih penyelenggaraan lah. Tetapi tadi dalam meeting ada satu isu, siapa nak bayar lah isu. Dalam manifesto kita dengan jelas mengatakan bahawa rumah teres kos rendah mereka hanya bayar cukai pintu. Mengapa flat kos rendah kena bayar cukai pintu campur cukai penyelenggaraan? So kita minta tiada diskriminasi antara rumah teres kos rendah dengan rumah flat kos rendah. So kita minta penghuni-penghuni flat kos rendah boleh bayar cukai pintu. Tetapi kalau you nak minta dia tiap-tiap bulan bayar RM50, RM60, RM100 untuk maintain rumah Bangsapuri flat kos rendah, memang mereka tidak boleh buat lah. One thing, mereka dah janji. Kalau dah janji, tunaikan je lah. Dah menang dah. So I rasa itulah benda yang very basic. Lepas tu, kita minta mereka ni turun padang. Tak perlulah duduk kat atas, kat bawah tak tahu apa jadi. So ini yang sebenarnya berlaku. So bila kita report COB, COB pun kata dia tidak cukup kaki tangan. So sampai bila? Jadi kawasan flat ni bukan satu tempat aja, banyak dalam Selangor ni. Jadi kita minta mereka ambil serius. Kami boleh datang daripada kawasan masing-masing, tetapi mereka juga kena ambil ruang masa untuk datang tempat kami. Ada beberapa perkara yang mereka minta dari kami, di mana kami akan bekalkanlah. Satu adalah kita akan bagi dia senarai flat-flat kos yang ada JMB dan tak ada JMB. Okey? Dan mereka juga minta kita bagi list apa-apa masalah yang adalah. Sangat itu perkara yang paling senang untuk kami buat. Keluarkan satu list, bagi, you know. Tetapi itu bukannya penyelesaian jangka masa panjang. Kerana kalau tidak ada penyelenggaraan kos rendah, kita bagi berapa banyak aduan pun, dia tidak akan diselesaikan lah. So penyelesaian jangka masa panjang adalah Pakatan Kerajaan Perpaduan sekarang mengambil manifesto mereka sendiri
Dan bila mereka buat satu manifesto, seperti tadi mereka mengatakan, ada banyak tuntutan oh, di mana parti-parti bincang semua tuntutan, mereka mengenal pasti beberapa perkara untuk dimasukkan manifesto. That means mereka serius lah. That means satu perkara yang mereka masukkan adalah mengambil alih penyelenggaraan flat-flat kos rendah. So gabungan kita ini akan terus berjuang untuk memastikan penyelenggaraan flat-flat kos rendah ini diambil alih oleh kerajaan, kerana itulah penyelesaian yang terbaik. Dan cadangan ini pun ada dalam manifesto. Manifesto harus dikotakan. Thank you.